kapanpun kamu gak akan pernah menang melawan aku. Saya cuma bisa anggap kamu sebagai teman. Gak lebih dari itu. Karena di dalam hati saya cuma ada Rasya. Gimana? Kalian setuju gak? Davin, kamu setuju menikah dengan Cinta setelah Lebaran? Iya, Pak, aku setuju. Bagus. Kalau begitu kita bisa mulai makan. Silakan. Gila, ternyata yang datang ke undangan ini tuh banyak banget ya. Berarti semakin banyak juga kita dapat kesempatan untuk dapetin cowok. Yo, ini adalah saatnya kita untuk tebar pesona. Huh? Wah, kita harus benar-benar manfaatin malam ini. Kita nggak boleh pulang dengan tangan kosong. Tapi ada yang lebih penting lagi, Lu. Yang lebih penting adalah kita nggak boleh sampai naksir dengan satu cowok yang sama. Oke? Setuju kan? Setuju! Oh ya, dan lo mesti ingat lah, kita nggak boleh percaya, 100% percaya sama omongan orang. Soalnya kita kan kenalnya baru, ya dong? Kita harus buktiin dulu, baru kita boleh percaya. Soalnya biasanya orang yang ngomongnya tinggi, ya nggak ada apa-apanya. Ternyata tong kosong lah. Ya lu bener banget, kita nggak boleh sampai ketipu lagi. Pokoknya nggak ada itu yang namanya ketipu-ketipu lagi deh. Aduh, itu lagu lama banget. Pokoknya malam ini adalah malam terakhir kita untuk mencari cowok. Oke? Okay? Oke, okay, pokoknya pulang dari sini udah nggak boleh jomblo lagi. Aduh, sorry. Lu nggak apa-apa kan? Wow, belum apa-apa. Gue udah tabrakan sama cowok keren. Aduh, mimpi apa ya gue semalam? Ya Allah, semoga aja dia jodoh gue. Loh, kok jadi bengong gitu? Hai, enggak kok. Saya enggak kenapa-napa, gue enggak kenapa-napa kok. Kenalin nih, nama gue Randy. Gue ada acara buka bareng puasa bersama di sini. Nama gue Lala. Pucuk dicinta ulam pun tiba nih. Ikutan buka puasa bareng di sini juga ya? Terus lo ikut acara kontak jodoh juga kan? Iya, lo juga? Iya. Betulan nih. Gimana kalau lo duduk bareng gue aja di sana? Lo mau kan? Iya, boleh. Oke, ayo. Lulu, gue suka banget malam ini bisa kenalan sama lo. Lo tuh anaknya lucu banget. Aldo tuh emang paling bisa deh. Oh iya, Aldo kerjanya di mana sih? Kebetulan gue dikasih kepercayaan buat megang salah satu perusahaannya bokap. Soalnya bokap gue perusahaannya banyak banget, sampai kewalahan. Gila, prospek bagus nih. Cowok pasti tajir banget. Tapi kenapa Aldo kok sampai sekarang belum punya pacar sih? Jangan-jangan gue belum nemuin cewek yang cocok. Baru kali ini gue nemuin cewek kayak lo. Aldo nih gombal. Lu jadi emak. Emangnya Aldo suka cewek kayak apa sih? Akhirnya gue dapet cowok romantis dan tajir. Malah pasti iri. Gue tuh suka cewek yang unik. Nah, kalau lo suka cowok yang kayak gimana? Kalau lo nih suka cowok yang tajir. Maksud lo suka cowok yang romantis. Tis, catet. Berarti kita sama dong. Gue juga suka dengan hal-hal yang romantis. Gimana kalau habis dari sini kita jalan-jalan? Nah, gue punya tempat makan favorit. Tempatnya romantis banget. Lo mau kan? Bener lu, gue yakin lu pasti suka. Makanannya istimewa banget. Lu mau kan? Mau. Asik. Aku mau makan coklat dan mama. Tinggi ya. Gimana tadi sayang suaraku? Hebat banget lo, Luk. Gue kagum banget sama bakat lo. Lo tuh cocok banget emang jadi pengisi suara. Rama, lo lagi yang muncul di sini. Sayang, kita mendingan cabut aja. Daripada jadi runyam sama urusan kita.
kan kita udah punya acara sendiri, ya, mau makan-makan. Eh, sayang, cepetan lah. Ed, tunggu. Ya udah, cepetan buka pintu mobilnya deh. Ntar buru lama nyusul. Yang kuncinya ketinggalan dalam studio deh kayaknya. Oh, gimana nih? Aman ntar nyusul gimana dong? Lo berdua pada nyari ini ya? Balikin nggak kuncinya? Hah? Balikin nggak? Ram, gua nggak bercanda. Ram, sini ya. Rama, sini nggak? Gua gambar nih. Mira, nyokap gue nitipin gue untuk kasih kalung berlian ini ke lo sebagai hadiah pernikahan gitu. Gila, keren banget. Ya ampun, tuh lihat deh, bagus sih sayang. Cocok banget nih buat aku. Eh Mir, mendingan sekarang lo langsung cobain aja tuh di studio itu tuh. Ada kaca gede banget. Jadi lo bisa lihat jelas. Oke? Okay? Oh iya. Yaudah deh. Ya sayang. Yang, jangan ke dalam, yang. Ya. Makalung doang, ijo amat sih matanya. Emang bener kata orang. Berlian itu adalah sahabat wanita. Sahabat, kok gila lu. Ayo masuk mobil. Ngapain lagi sih, Ram? Hah? Mau ngapain? Udah, tenang aja. Istri lu pasti masih di dalam, masih senang-senang. Dan dia pasti ngarep banget punya teman banyak kayak gue. Ya kan? Lo tuh udah bikin hubungan gue sama Mira jadi renggang, tau nggak? Hidup gue tuh udah hancur, berantakan, terpecah belah, rusak. Puas lo. Hah? Ntar kalau Mira nuntut minta ini, itu, baju bagus, berlian, cincin, kalung. Gimana nasib gue? Gimana? Gue mesti gimana, Rama? Udah, lo tenang aja. Pokoknya, kalau misalnya gue udah gabung sama perusahaan bokap gue, lo bakal jadi orang kepercayaan gue. Soal duit mah gampang. Oh, yang bener? Iya. Asik. Yes. Awas ya, tepatin janji lo, oke? Oke, kalau begitu, Ramando, apa yang harus aku lakukan, anakku? Tuh kan, lo emang punya bakat banyak. Gue pengen ngetes bakat lo dikit nih. Anggap aja berlian itu bayarannya. Kerjaan apa nih? Udah, tenang aja dulu. Santai-santai dulu aja sebentar. Ribet lagi nih urusannya. Ribet. Beneran gak sih? Bisa niru-niruin suara orang? Oh. Jangan khawatir. Gue bisa niruin semua suara orang, ya. Walaupun gue cuma sekali denger suara tuh orang. Nih ya, dari mulai suara cewek, suara cowok, ya. Nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil, ibu hamil. Lo udah pernah denger suara cinta belum? Mau ngapain lo? Lo udah pernah denger belum? Paling gak bisa nih niruin suara cinta. Basi. Tar dulu men, bisa dong, enak aja lo. Ya udah, kalau gitu lo buktiin dong. Sekarang lo telepon Rasha, nadanya agak-agak sedih, agak-agak memelas gitu-gitu. Pokoknya intinya bikin Rasha percaya kalau dia ngajakin Rasha ke taman. Oke? Sekarang. Ayo dong, katanya jago. Ntar dulu. Lo tuh bener-bener udah kelewatan ya. Lo udah putus asa ya ngelakuin ini semua. Kenapa sih, Ram? Lo terobsesi banget kayak namanya cinta.
Maksain cinta sama lo lagi. Kalau cinta ntar tahu semua yang sebenarnya kayak gimana, dia tuh pasti bakalan. Iya, cinta bakalan tahu. Tapi nanti kalau dia udah jadi ibu 4 anak gue. Luki, cinta itu butuh perjuangan. Kalau cinta nggak butuh perjuangan, sama aja MPT nggak pakai earphone. Lo nggak ngerti kan? Emang gak nyambung. Ayo buruan, ah udah deh, gak usah banyak bacot. Lo sekarang nelfon dia, ayo. Ih, lama. Rasha, kok kelihatannya gak seneng banget sih pulang ke rumah? Aku harus bisa menarik perhatian Rasha. Awas dulu, kamu kenapa sih? Lain kali hati-hati. Tuh lihat, pakai hak tinggi lagi. Itu kan gak bagus buat kandungan. Kakiku sakit banget. Iya, iya. Sini duduk. Duduk ya. Sini biar saya pijitin. Gimana? Enak? Tunggu sebentar ya. Nomornya nggak gua kenal. Siapa yang nelfon ya? Telepon dari siapa sih, siapa malam-malam? Nggak tahu nih. Tunggu sebentar ya. Rasha, bentar lagi kan kamu akan berkeluarga. Jadi saya nggak mau dong ada yang ganggu kalau saat kita lagi berdua. Kamu nggak seneng ya nikah sama saya? Padahal tadi saya seneng banget waktu di acara Davin. Bahkan saya bisa berharap supaya kita bisa kayak mereka. Di reject teleponnya sama Rasha. Coba lagi. Nut, kayaknya penting deh. Saya angkat dulu ya. Halo? Rasha. Suaranya lebih sedih lagi. Lo nangis aja, biar Rasha makin percaya. Aduh. Rasha. Nugma, ini telepon dari Davin. Penting katanya. Di sini nggak ada sinyal, saya keluar dulu ya. Sebentar ya. Halo? Ya, halo? Halo? Halo, tunggu sebentar ya. Halo? Ya? Telepon dari siapa sih? Kok pakai masuk kamar mandi segala? Halo? Rasha, saya mau ketemu sama kamu. Sekarang juga. Saya mohon, Rasha. Saya benar-benar kangen sama kamu. Rasha, kamu mau kan temuin saya di taman? Oke, Rasha. Cik, kamu kenapa, Cik? Kamu kenapa? Halo? 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 Saya harus pergi sekarang juga. Rumah, saya harus pergi sekarang juga. Emangnya penting banget apa? Kamu mau kemana sih, Sia? Itu tadi telepon dari Davin. Terus Davin mau ngapain? Kenapa dia harus telepon malam-malam gini? Ya nggak tahu, tapi katanya penting. Soalnya dia tumben banget nyuruh saya ke rumahnya malam-malam. Saya berangkat sekarang ya. Oke. Nggak mungkin dari Davin. Bohong. Selalu ikutin kemanapun kamu pergi. Ceritain. Lo gak salah ngajak gue jalan nih.
ini kan warung pinggir jalan. Enggak, emang ini kok tempatnya. Di sini makanannya enak banget. Lo pasti ketagihan deh. Mau makan berapa piring pun, boleh, gue bayarin. Bentar. Katanya kita mau ke tempat yang romantis, yang ada candlelight dinner yang kayak di TV-TV itu loh. Oh, lo mau pakai candlelight? Gampang, bisa diatur. Oh, jadi sekarang kita langsung pergi nih ke restoran yang mahal nih, yang romantis, yang bagus restorannya gitu. Bukan gitu maksud gue lo. Kalau masalah candlelight, kita bisa minta sama mamang nasi gorengnya buat dipasangin lilin. Lagian, lo aneh-aneh aja lo, udah zaman canggih kayak gini. Eh, lo malah mau pakai lilin. Udah gelap, banyak nyamuk. Kalau siang sih, bisa dipakai buat ngusir laler. Iya, kalau tuh bagus buat dilalerin. Gila ya, tampangnya sih ganteng, boleh ya. Tapi otak tuh blokan tau gak? Gue ogah, gak mau lilin-lilinan segala. Lulu, romantis itu bisa di mana aja. Gue tuh orangnya seneng rendah hati. Gue seneng mau makanan sederhana yang gak ribet, mesti pakai table manner. Jadi, lo mau kan makan di sini? Romantis. Lo mau makan gratis tuh lo. Gila rendah hati. Bilang aja lo emang hemat, gak punya duit. Sumpah ya. Gue udah enak liat muka lo. Udah. Bye. Lulu. Rasya. Katanya mau ketemu Davin. Kok malah lewat jalan sini sih? Pasti Rasya gak mau ketemu Davin. Dia pasti bohongin aku. Tapi kalau gak mau ketemu Davin, terus mau ketemu siapa dong? Aku tahu, pasti dia mau ke rumah Cinta. Lihat aja nanti. Aku pasti akan mergokin mereka. Dan hari ini akan jadi terakhir untuk kamu. Hari terakhir untuk bertemu Rasya dan memimpikan Rasya. Pasti. Rasya, selesai. Oke. Buru-buru amat. Tugas lo belum selesai. Ayo masuk lagi. Sekarang tugas lo agak sedikit lebih berat. Tadi kan lo udah nelfon Rasya. Sekarang gue mau lo nelfon Cinta pakai suaranya Rasya. Bilang ke dia kalau Rasya ngajakin ke taman yang sama kayak lo tadi ngomong ke Rasya. Oke? Duh, Ram. Ih, cuman Tuhan yang tahu ya permainan apa yang lagi lo jalanin ini semuanya. Hah? Lo tuh udah kebanyakan ngelibatin orang, tau nggak? Nggak kasihan ya? Hah? Eh, Rama, dengerin ya. Kalau sampai rencana yang lo jalanin ini gagal dan gak berhasil, lo juga yang malu. Tau nggak? Hah? Ngaca dong lo. Yang ada lo nyakitin hati tuh cewek. Ini namanya Cinta, hah? Ini nih Cinta zaman sekarang, Apa? Gue nyakitin Cinta? Ya nggak mungkin lah. Yang suka nyakitin Cinta itu Rasya. Makanya, gue mau mereka berdua pisah. Biar Cinta nggak disakitin lagi, ya kan? Bukannya Cinta udah pisah sama Rasya? Apain lagi sih, Ram? Tapi mereka masih saling sayang. Makanya, gue mau misahin ikatan batin mereka. Ibaratnya nih, lo tau kan, kalau bayi itu harus dipotong tali pusernya sama dokter. Walaupun dokter tahu kalau itu tuh sakit, bayinya bakal nangis. Nah, gue juga kayak gitu. Ibaratnya, Cinta itu bakalan sakit gue giniin. Tapi itu untuk kebaikannya dia sendiri. Jadi ya, lo ngerti kan maksud gue? Selalu deh. Aku manusia yang punya perasaan yang ingin disayangi, menyayangi.
Kenapa kamu pengen saya lupain kenangan kita, Rasha? Tapi gimana caranya saya bisa lupain kamu? Mencoba mengerti akan kisah hidupku yang sebenarnya. Halo? Cinta, saya kangen sama kamu. Rasha? Cinta? Suaranya lebih serius lagi. Biar Cinta makin percaya. Cin? Saya pengen ketemu sama kamu, Cin. Sekarang juga. Saya kangen. Enggak, Rasha, gak bisa. Saya tahu susah banget untuk kita berpisah. Tapi itu semua gak mungkin. Kamu harus sama Nurma. Kamu harus bertanggung jawab. Tapi, Cin, saya benar-benar butuh kamu. Saya mohon, Cin. Ram, lo kasih waktulah buat dia. Dia tuh udah berusaha ngelupain Rasha. Nggak bisa. Sekarang juga harus lo telepon. Ram, dia nggak mau angkat teleponnya. Dia coba lagi ya. Kenapa Rasha telepon terus? Apa dia benar-benar kangen sama saya? Halo? Jin, saya mau ketemu kamu untuk yang terakhir kalinya. Jin? Saya pengen ketemu sama kamu untuk yang terakhir kalinya. Bener-bener yang terakhir kali. Bener-bener yang terakhir kalinya. Saya tunggu di taman. Saya akan tunggu kamu di taman bunga. Kalau kamu gak mau ketemu, aku ngerti kok. Tapi aku akan selalu nunggu kamu di taman. Kalau kamu gak mau datang, saya bakal ngerti kok. Tapi saya akan terus nunggu kamu di taman itu sampai kapanpun. Moga-moga aja deh dia gak datang nemuin Rasha. Gue sih ngarepnya juga gitu. Tapi sayangnya, Cinta pasti datang. Dia juga cinta banget sama Rasha. Makanya gue ngelakuin hal ini. Ayo kita selesaikan tugas ini. Demi kebaikan semua orang. Enggak. Gue udah selesai. Gue balik duluan ya. Makasih ya. Lo emang boleh balik. Tapi tugas lo belum selesai. Lo tunggu telepon gue. Oke? Serah lo deh, Ram. Gua pikir cuma kue doang yang apes tadi malam. Ternyata kita sama-sama apes ya, Lu. Iyalah, apes maning. Gua udah berpikir bakal makan malam candlelight dinner, pakai lilin, romantis, redup. Tau-taunya malah makan pinggir jalan. Kenapa ya begitu kejamnya dunia? Gak adil banget. Kita tuh gak bisa seberuntung kayak Cinta. Cinta nih ya banyak yang naksir. Cowoknya banyak. Tapi dibuang itu aja sama dia. Iya ya, padahal cantiknya juga kita daripada Cinta. Ya dong. Ya emang dunia tidak adil, membaca saja sulit. Lulu, tapi kata Mami gini, jodoh itu tuh ada di tangan Tuhan, ada di tangan Allah. Mau kita usaha sampai mati-matian pun kalau memang belum dikasih sama Allah tuh gak bakalan dapet. Tadi malam emang sih si Randy itu ngajak gue untuk ngeliat mobil mewahnya. Ada, emang ada mobil. Bukan punya dia, dia nipu gue tau, gak punya orang lain. Iya, gue pikir orang yang punya banyak perusahaan demennya makan di restoran mewah. Ternyata orang kaya juga suka ya makan di pinggir jalan. Lo mau gak kalau dapat undangan dari biro jodoh itu karena dia udah ngedapetin yang serasi buat lo? Mau gak lo datang? Kalau gue ya, gue sih gak mau. Trauma, takut. Iya juga ya, Lak. Yaudah kalau kayak gitu berarti kita harus nambahin satu kriteria lagi.
Selain ganteng, tajir, kaya, dan harus jujur yang pasti. Gimana? Terus mau dideteksi pakai apaan? Pakai bahasa kalbu. Aduh lu, lu tuh repot banget sih, suka ngarang deh. Sebenarnya saya kangen banget sama Rasya. Tapi saya nggak tahu harus ngapain. Sebaiknya saya temuin Rasya. Saya nggak mau dia nungguin terus di taman. Syukurlah, semuanya tidur. Jadi nggak akan ada yang tahu kalau saya pergi. Cinta, kamu mau kemana? Saya mau ke hotel dulu ya. Soalnya tadi manajer saya telepon dan dia bilang saya harus datang karena ada karyawan yang sakit. Saya nggak enak kok harus nolak. Soalnya banyak banget tamunya. Biasanya kalau ada apa-apa kamu selalu cerita ke ibu. Kok sekarang kamu mau pergi begitu aja? Maafin saya, Bu. Tadinya saya mau ngasih tahu ibu. Tapi saya kira ibu udah tidur. Jadi saya ngerasa nggak enak kok harus bangunin ibu. Lagian sekarang udah malam, Cin. Besok aja deh, ya? Bu, kalau saya nggak datang, saya takut manajer saya bakal pecat saya. Padahal kerjaan ini penting banget buat saya. Ya kalau kamu mau ke hotel, ibu izin deh. Tapi hati-hati ya. Ibu tuh suka khawatir kalau kamu pergi malam-malam sendirian, sayang. Iya, Bu. Saya akan naik taksi ya. Sekarang saya mau berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pergi itu Cinta? Iya, Bu. Mau kemana dia malam-malam gini? Ya katanya sih mau ke hotel. Tapi saya tahu dia bohong, Bu. Saya yang merawat Cinta dari kecil. Dan saya tahu Cinta nggak pernah bohong. Kalau sampai dia terpaksa bohong sekarang ini, itu pasti ada alasannya. Ya, mudah-mudahan aja Cinta bisa menyelesaikan masalahnya, Bu. Ngapain kesini? Ini kan udah malam. Kalau kakek Wisnu tahu gimana? Nanti dikira kamu macem-macem lagi sama aku. Eh, Cinta. Gua cuma mau bilang sama lo. Sebelum kita nikah, gua mau nyelesain perjanjian kita. Gimana? Lo udah buat perjanjian gua minta? Perjanjian yang isinya hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan setelah kita nikah. Aku belum sempat. Lagian buat apa sih? Aneh banget, nikah pakai kontrak. Kayak perjanjian utang aja. Heh, gak usah bawel. Pokoknya lo harus buat perjanjian itu. Lo pikirin matang-matang dan jangan sampai ada satupun yang lewat. Karena gua gak mau nantinya akan ada masalah. Cinta, kamu sudah tidur ya? Kakek Wisnu, aduh, gawat kok dia sampai tahu kamu di sini. Loh, Pan, Jasmi! Ini gimana, Cin? Pusin aja ya. Eh, dia di situ kakinya kelihatan. Aduh, gimana dong? Masa gua harus turun ke satu lewat jendela sih? Di lemari aja ya? Ya aduh, jangan di lemari. Di situ aja, di kolam. Cinta, kamu sudah tidur ya? Iya, kek. Aku lagi ganti baju, sebentar. Ya. Cepetan, kamu udah sana. Kamu belum tidur? Belum, kek.
ngantuk. Pasti. Kamu itu pasti sedang ngebayangin hari pernikahan kalian nanti, ya? Sampai nggak bisa tidur. Enggak kok, Kek. Kayak bisa aja. Aku cuma lagi baca-baca majalah aja. Habis itu tidur. Oh ya, begitu. Kakek mau tanya sedikit. Boleh, emangnya kakek mau nanya apa? Gimana perasaan kamu? Ya, kakek berharap sih kalian bisa akur. Jangan bertengkar terus sampai hari pernikahan kalian nanti. Aku gak apa-apa kok, Kek. Gak ada masalah. Ya, tadinya kakek khawatir Davin berbuat kasar lagi sama kamu. Kamu sabar-sabar ya ngadepin dia. Iya, Kek. Lah, baiklah. Selamat tidur. Selamat malam. Mudah-mudahan Cinta dan Davin bisa hidup akur sehingga mereka nanti bisa langgeng. Ada apa ya Cinta nelfon malam-malam? Semoga dia baik-baik aja. Kok Cinta belum datang juga ya? Bagus. Gue emang yakin dia gak bakal ngecewain gue. Gak percuma dia gue manfaatin. Cinta. Maafin gue kalau semua rencana gue akan nyakitin hati lo. Tapi semua ini gue lakuin karena lo gak ngasih gue kesempatan. Dan akhir hidup lo bersama Rasya harus berakhir. Tahu aja rencana gue. Aduh, Rama. Emang rencana kamu tuh apa lagi sih? Gini, sekarang gue minta buat Cinta bersalah di depan Rasya. Gini, pokoknya lo buat seolah-olah Cinta pengen mukul perut lo. Nah, abis itu lo belaga kesakitan. Kalau udah kesakitan, lo minta Rasya bawa lo ke klinik gue. Oke? Okay? Ngerti. Oke juga ide kamu. Pokoknya, gue minta kali ini lo maksimal. Karena ini langkah terakhir kita. Abis ini, kalau ini berhasil, kita dapat semuanya. Lo dapat Rasya, ya gue dapat Cinta. Oke? Thank you.
Davin. Kok Davin bisa mirip sama Cinta ya? Oh, saya tahu. Sekarang Davin udah ganti nama ya? Jadi Davin Kirana Mentari, iya? Yeah. Sial, kenapa sih Nurma selalu ngikutin gue terus? Kenapa Nurma bisa ada di sini? Cinta, ternyata kamu belum nyerah juga ya? Jadi sampai sekarang kamu masih berusaha untuk mempengaruhi Rasya. Cin, kamu tahu kan Cin? Kamu tahu kan kalau aku ini bener-bener hamil? Nurma, saya datang ke sini karena... Udah lah, gak usah banyak alasan. Nurma, Cinta! Nurma! Aku sakit banget. Nurma, kamu gak apa-apa kan? Kasihan Cinta, Sya. Cinta tadi coba untuk mukul perutku. Dia mau bunuh bayi kita. Cinta! Kamu ini apa-apaan sih? Rasya, saya berusaha untuk bantuin dia. Saya gak ngelakuin apa-apa. Bong, Sya, bong. Tadi dia mukul perut aku. Ayo kita pulang. Saya gak mau terjadi apa-apa sama kandungan kamu. Gak mau, saya gak mau pulang. Dia sakit banget. Tolong bawa saya ke rumah sakit sekarang. Halo, Lucky. Nurma sama Rasya lagi jalan ke klinik kita. Lo siapin ya, dokter sama suster sewaan kita. Oke? Okay? Thank you. Bye. Kamu ini kenapa sih? Ini bukan waktunya untuk ngelahirin, kan? Saya nggak tahu, Sya. Sakit banget. Bener sekali Nurma acting-nya. Rasya katanya percaya banget sama dia. Saya sama sekali belum nyentuh Nurma. Tapi dia menjerit kesakitan. Ayo kita berdiri bentar. Aku sakit. Iya, ya. Jin, maafin saya. Saya harus bawa dia ke rumah sakit. Rasya, sungguh. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya nggak ngapain. Rasya, Cinta ngapain sih masih ada di sini? Suruh dia pergi. Rasya, tapi saya nggak kuat bangun, Sya. Iya, iya. Kamu tahan sedikit dong. Sabar. Rasya, saya nggak ngelakuin apa-apa, sungguh. Saya boleh kan bantu Nurma? Nggak usah. Pura-pura baik. Hilang semua janji, semua mimpi, mimpi indah. Hancur hati ini melihat semua ini. Lenyap, telah lenyap kebahagiaan di hati. Ku wah, Nurma emang pembohong ulung. Jago banget ya, aktingnya gila. Oh, sakit iya, tahan, banget. Tahan. Rasya sakit tahan, banget. Tahan, lagi kita nyawa. Rasya. Iya, sabar, ya sabar. Saya udah tahan, ya, kamu tahan lagi. Tahan, tahan. Aduh. Ada dokter beneran lagi. Bisa berantakan nih semuanya. Enggak semua, saya nggak kuat berdiri. Sepertinya kalian butuh bantuan. Ibu ini kenapa? Halo, kenapa? Lucky, gawat. Apaan sih yang gawat? Lucky, sekarang gue lagi ada di Taman Borneo. Tempat Cinta sama Rasya ketemuan. Lo inget kan? Iya, terus-terus, kenapa? Di sini ada dokter beneran yang mau nolongin Nurma. Aduh, gawat. Kalau misalnya dokter beneran itu meriksa Nurma, si Nurma benar-benar ketahuan dong kalau dia nggak hamil. Gawat. Pokoknya sekarang lo kesini, oke? Okay? Gue tunggu, cepetan. Iya, oke. Gue sekarang sana juga ya, dadah. Thank you.
bunuh bayi saya. Nggak mau. Nggak mau. Dasar cewek pengganggu. Kurang ajar banget sih. Lihat aja nanti. Sakit. Ayo, duduk sama dokternya. Nggak mau, Raja. Nggak mau. Nggak mau. Loh, Mbak, lo harus sembuh. Si Lu gimana sih nih? Nggak nyampe-nyampe. Nyusahin orang aja sih. Bukan teman gue loh. Udah gue lindes-lindes lo pakainya mobil. Siap pak semuanya? Gimana aja sih? 1, 2, 3, siap? Siap. Nah begitu dong. Siapa yang bawa ambulannya? Mungkin ada orang yang ngeliat keadaan Norma, terus kasihan dan telepon ambulan. Seharusnya saya bersyukur dengan adanya pertolongan ini. Pergi, sabar, 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 sabar. Permisi, permisi. Biar kami yang menanganinya. Kita ke rumah sakit, ayo. Ayo. Dokter apa-apaan sih? Nggak bisa begini dong, dok. Usia kandungan itu masih rawan. Nanti kalau dia keguguran gimana? Dia tuh lagi stres. Belum lagi tadi kena guncangan. Gimana sih? Saya tahu apa yang saya lakukan. Karena pengalaman saya lebih banyak daripada Anda. Jadi sebaiknya Anda diam saja. Udah cepetan bawa, cepetan. Bu, jangan ngomong aja. Tak kamu lahiran di sini, orok. Oh, ayo, buruan. Dokter, permisi. Udah pulang. Udah makan belum? Udah, mah. Cinta mana ya? Mah, Cinta. Kenapa, sayang? Nggak apa-apa, mah. Aku mau istirahat dulu ya. Skat! Aduh. Gimana ya? Kalau gua nanya sama Opa, Mama, sama Papa di mana Cinta, ntar mereka tahu lagi kalau gua care sama Cinta. Tapi kalau gua nggak nanya, gua penasaran banget. Aduh. Menang lagi, Pa. Gimana? Mau main lagi nggak? Nggak, ngomong. Papa mau pergi ke rumah teman Papa aja. Papa ada janji makan malam sama dia. Ngapain kamu berdiri bengong di situ, Vin? Katanya mau istirahat di kamar. Iya, Opa. Rapin. Stop. Cinta, ngapain kamu masih ada di sini? Cepetan pergi, tadi kamu udah berusaha untuk membunuh bayiku. Rasya suruh dia pergi, cepet suruh dia pergi. Jadi setelah kamu tahu aku beneran hamil, kamu mau bunuh bayiku, iya? Pergi, cepet pergi, aku gak mau dia ada di sini, aku gak mau. Oh, sakit, cepet. Aduh, bukan ke, buruan ngomong ya, ngemeng mulu. Rok nih gue nih, yang ada gue yang lahiran bukan dia. Rok, aduh. Cinta, lebih baik kamu pulang. Dasar cewek kampung, jam segini baru pulang. Nggak punya aturan banget sih itu orang. Dari mana lagi dia? Walaupun hubungan gue sama dia nggak baik, gue kan tunangannya.
paling enggak dia tuh bilang kalau dia mau kemana. Seenggak-enggaknya telepon kayak SMS gitu. Ya ampun, ternyata Davi peduli juga sama aku. Dia sampai nungguin aku dan bukain pintu buat aku. Dari mana aja kamu jam segini baru pulang? Eh, Cin, asal kamu tahu ya, di sini nggak ada cewek yang keluyuran dan pulang malam kayak kamu. Maaf. Maaf, maaf. Nggak cukup cuma bilang maaf, Cin. Kamu itu harus tahu peraturan di rumah ini. Siapa yang pulang lebih dari jam 8 malam nggak akan dibukain pintu. Jadi malam ini, kamu tidur di luar. Masih labil dan kandungannya juga masih lemah. Irma, kamu percaya kan sama saya? Kalau saya tuh nggak mukul Nurma, apalagi berusaha untuk gugurin kandungannya. Tapi jahat banget sama aku. Aku kira dia udah baik peduli sama aku. Tapi dong, sebenarnya gimana sih kondisinya? Soalnya tadi dia teriak-teriak dan histeris. Saya takut terjadi apa-apa sama bayi ini. Cinta, Cinta bangun, Cin. Cinta. Hidupku, mengapa semua jadi begini? Perpisahan yang terjadi di antara kita berdua, ku akan menanti sebuah keadaan. Bersama.